Masa kontestasi Pileg dan Pilpres telah berakhir pada hari pemungutan suara 17 April lalu. Kini saatnya melakukan rekonsiliasi bagi seluruh anggota masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang turut dalam kompetisi, baik sebagai kandidat, tim sukses maupun pendukung. Semua elemen masyarakat diharapkan merajut kembali persatuan, persaudaraan, kerukunan, dan keharmonisan yang sempat renggang selama proses pemilu. Pemilu sudah berakhir, yeah. Tetapi apakah menurut Anda suhu politik, ketegangan di dalam masyarakat sudah menurun tensinya? Sebetulnya kalau sehari dua hari ini mulai menurun ya, terutama sejak hari Sabtu dan Minggu kemarin lah, hari ini itu kelihatan sudah menurun. Walaupun sebetulnya ya kalau saya lihat di dalam masyarakat ya, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain itu umumnya masyarakat tenang-tenang saja, kan? Tapi panas itu masih kita lihat.